Dari Jawa Barat kita ke Jakarta, diduga akibat korsleting, satu unit rumah susun di Penggilingan Cakung, Jakarta Timur terbakar. Seorang warga dilarikan menggunakan ambulans ke rumah sakit karena pingsan saat berupaya menyelamatkan barang miliknya. Kepulan asap tebal membumbung dari salah satu unit di lantai 2 Tower E2, rumah susun Penggilingan Cakung, Jakarta Timur, Kamis sore. Warga berupaya memadamkan api dengan alat seadanya, namun tidak membuahkan hasil. Api baru dapat dijinakkan setelah petugas pemadam kebakaran Jakarta Timur mengerahkan 10 unit mobil damkar ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran, namun seorang warga pingsan saat berusaha menyelamatkan barang dari lantai 2. Korban sudah dilarikan ke rumah sakit. Menurut warga, saat kejadian unit dalam kondisi kosong. Diduga kebakaran disebabkan hubungan pendek arus listrik.